Beginilah detik-detik kejadian saat sebuah sepeda motor yang ditumpangi dua wanita terjebak di pagar kawat berduri yang dipasang polisi. Sepeda motor melaju dengan kecepatan normal melewati persimpangan jalan yang tengah terpasang barikade kawat. Beberapa petugas dan warga yang tengah melintas langsung membantu kedua wanita yang terjebak tersebut. Kawat pun terpaksa dipotong agar kedua wanita terlepas dari jeratan kawat. Juru bicara kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto menyampaikan bahwa proses penyelamatan keduanya tak berlangsung lama. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan. Kedua ibu-ibu ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara oleh Dirut Samapta. Itu ada luka tergores di tangannya, tangan kanan di atas tangan telapak, kemudian sudah diobati. Setelah itu mereka berdua diantar bersama kita sampai ke rumah, yaitu di daerah Turun. Barikade semula sebagai bentuk pengamanan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Penutupan dilakukan di beberapa titik, salah satunya di Jalan Samratulangi. Jafar Bua, Palu, Sulawesi Tengah.